Tidak apa dibawa ke sini. Assalamualaikum semua. Hari ini saya berada di Idea Hotel, hari pertama bufet Ramadan. So jom follow video ni, ikuti video ni. Jangan lupa like, komen dan share. Kita tengok apa yang Idea ada sajikan pada hari ini. Jom. Okay guys, hari tu aku ada release satu video masa pre bufet Ramadan di Idea Hotel Kuah. So kemarin pada tanggal 13 Mac kami datang lagi kepada bufet yang actual betul-betul di bulan Ramadan, iaitu pada hari pertama mereka lancarkan bufet ni. Okey, dia punya setup, dia punya menu kami tengok memang sangat meriah. Pelbagai juadah Nusantara disediakan di sini guys. So aku rasa kalau hampa book ramai-ramai main support Hotel Idea Kuah, anda pasti tidak akan menyesal lah bila tengok dia punya juadah makanan dan minuman dia. So kalau seperti yang kita tengok di dalam video ni, di section ni, dia ada gulai kawah, dia punya signature dia. Lepas tu dengan pelbagai jenis lauk pauk main course yang lain lah. Macam yang kita tengok ni, dia ada shell out. Lepas tu dia ada sayur goreng. Yang ni apa, ayam. Lepas tu macam-macam tak tahu nak bak. Dengan gulai telur dia, semua rasa-rasa ni orang kata apa, dia punya taste tu taste kena dengan tekak Melayu kita, Nusantara, orang Malaysia kita ni. Dengan ayam, ayam lepas tu di luar dia dengan ada side dishes dia, mi bandung, laksa, bihun sup, mutabak, roti canai, roti john, kuitiau goreng, lepas tu cucuk udang, lepas tu ada ais sagat. Itu ABC, siapa tak tahu ais sagat tu. Ais sagat orang Kedah kata. Jadi memang puas hati guys. So bila dekat-dekat nak buka puasa, okay, nampak Cik Na pun dah start ambil makanan. Kami ambil, kita ambil serba sikit tau. Kita jangan ambil banyak-banyak sebab makanan kita nak rasa, kalau boleh nak rasa semua. Tapi of course kami pun tak boleh nak makan semua kan. Tapi kita ambil serba sikit, ambil seanu sikit, anu sikit, anu sikit. Jadi kita boleh rasa semua makanan dia. Memang terbaik guys. And lepas tu dia punya shell out ni pun memang cukup rasa. Lepas tu kerabu-kerabu dia pun best. Lepas tu apa dia lagi, kuih muih dia memang rasa tradisional. Lepas tu kat luar ni aku teringin nak makan bihun sup. Meriah weh dia punya, dia punya garnishing tu, bihun sup tu tengok pun terliok dah kan. Lepas tu kat luar ni dia buat macam pattern lah, macam apa gerai macam pasal malam sikit kan. Tapi yang luar ni yang yang meriah sebab ada orang cooking, kita dapat panah-panah. Yang ni dia buat kuitiau goreng. Sedap kot kuitiau goreng dia. Senyum sikit bang, senyum sikit chef. Okey, lepas dah kuitiau goreng tu, Cik Noh pun kata nak ambil laksa kan. Lepas tu dia ambil laksa, lepas tu dekat satu section ni kambing tau. Kambing ni dia bukan kambing golek, kambing dia goreng dengan sos apa tau. Makan lembut dan sedap lah dia punya marinate sauce dia tu. Oh yang tu apa kena try tau. Ni suasana di dalam restoran dekat Idea Hotel tu. Di bahagian dalam ni kan, dia punya sedap. Memang macam rasa VIP lah. Dengan luas kan, memang dengan aircon dia memang memang selesa lah. Dan kami dah try pun memang semua makanan dia boleh katakan sedap-sedap lah. So hampa jangan lupa support Idea Hotel Kuah, okey? Assalamualaikum. Kita berada di Idea Hotel Kuah. Hari ini kita ada bufet Ramadan, selera tradisi Nusantara. Sekarang bersama saya GM hotel ni, Tuan Syed. Tuan Syed, ada apa-apa nak beritahu dekat follower saya? Okey, so basically sila hadir ke hotel Idea Langkawi di Kuah dan juga di Chennang. Kami menyajikan pelbagai menu-menu istimewa. Istimewanya tahun ni kami collaborate dengan Kraft Tangan Malaysia. Mana dekorasi di dalam ni fully semua kita oldies punya style. Jadi sila hadir, harga terbaik, menu terbaik. Yang simple yang ada. Terbaik. Terima kasih.